Jadi gini non, Asep teh sudah bilang kalau Asep teh di Jakarta sudah sukses ya. Terus ini rumah teh rumah Asep. Terus Den Aji jadi pembantu Asep. Hah, non Jesse jadi istri Asep pura-pura non. Oh, terus gue? Jadi sekretaris Asep. Enak aja sembarangan kalau ngomong. Gak mau. Non, non. Jangan emosi begitu atau tenang dulu. Sabar ya non. Asep teh sudah janji sama non Jesse sama Den Aji. Mau ngasih sawah masing-masing 50 hektar. Non Yuli juga nanti kebagian dari Asep. Mau ya bantuin Asep ya? Gak mau. Non teh beneran nih gak mau ikutan pura-pura? Gak mau. Cuma 50 hektar enak aja. Lebih lah, kan gue yang punya nih rumah. Oh, mau lebih dari 50 hektar. Cihuy pisan atau tenang itu mah bisa diatur. Yang penting mau bantuin Asep pura-pura jadi sekretaris. Mau ya? Oke, okay. Nanti juga dapat 50 hektar. 50? Gak ada 50, 100. Aduh, nego atau di. Yang punya rumah, yang punya lebih tanahnya gimana sih? 100. Ya udah deh, bisa diatur. Deal ya. Bisa deal ya. Deal. Deal. Bos, sekretaris. Cobain ke kamar. Kenapa wanita ini dibawa ke dalam? Maaf pak, saya ini karyawannya Pak Asep. Kamu kan perempuan. Maksudnya karyawati pak. Tuh kan, dikatanya yang punya rumah, sekarang karyawati. Ya ampun pak, bercanda kali pak. Nih, saking saya akrabnya sama Pak Asep, saya udah menganggap rumah ini seperti rumah saya sendiri. Begitu Pak Asep? Iya, Hanan Yuli. Yuli, iya. Iya pak. Gak bohong, ini teh karyawati Asep, sekretaris pak, cuy pak. Bapak, mau marah? Enggak, mau ke toilet. Misi. Kenapa? Kenapa? Suruh-suruh dong.
Bisa? Hah? Bisa? Bagus, 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 bagus. Nah, sini tangan dulu. Bapaknya Asep. Kalau begitu, sekarang kamu bisa disuruh-suruh. Nah, saya suruh kamu pijit. Aduh, capek. Pegal-pegal. Cepat! Pijit! Aduh, jangan nanti saya suruh si Asep untuk masak kamu. Tahu nggak? You know? Ya, cepat! Pijit ya, Pak? Iya. Bagus, Sep. Kamu mah, oi. Iya, Pak Sok, Mangga Sok. Sudah. Nah, kamu di sini. Nah, begini caranya. Memijit yang bagus begini, oke? Okay? Pak. Kan Bapak yang dipijitin atuh, jadi cuma bisa. Contoh. Nah, bagus. Luar biasa. Oh, biarin saya Sep mah pijit terus. Mana lagi, Pak? Lagi. Ini pulang. Betul sekali, saya itu mau menjual sana 50 hektar di daerah Cianjur sana. Iya, senang aja, saya akan kasih diskon 10% untuk Anda. Oke, terima kasih, thank you. Tuh, tidak cewek pisan. Mana sih mama lah ngomongin jual beli tanah. Nah, kebetulan ada lo di sini. Siap sini, sini, sini. Lo lihat, gimana gambar gua? Bagus nggak nih? Wah, ini mah gambar rumah top Marco, top Atu dan Aji. Ini rumah teh gede pisan, mewah pisan. Berapa lantai ini? Satu, dua, tiga. Parkiran luas. Di belakangnya pasti ada kolam renang ya? Ada. Ini Teden Aji yang gambar? Oh iya, gambar sendiri lah. Masa siapa yang gambar? Wah, cewek pisan ini baru rumah. Jadi gini, Sep. Kalau gue dapet jatah warisan dari bapak lo, 50 hektar tanah, bakal gue bangun rumah kayak begini. Persis gak ada bedanya. Sampai antenanya juga sama nih semua. Pohon-pohon juga sama di sini. Pohon palem dua di sini, rumah kucing di sini nih, set 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 set. Gimana nih, Sep? Bagus gak nih? Sep? Gimana sih tuh anak? Tadi nenanya, sekarang malah ngilang. Ngaji wibisan. Kebetulan juga. Kebetulan nih, kebetulan. Eh, gondrong. Otak. Lu dengerin gue ya. Sekarang gue tahu siapa yang sebenarnya bikin onar. Ternyata bukan si ucil ini, tapi ucil palsu alias ucil fotokopi. Iya kan? Eh, gimana? Sekarang mau lu apa? Mau. Gue tanya mau. Kok lu bisa tahu, ha? Wah, betul. Ayo, bro. Hebat dong, Hebri. Eh, Empentung. Apa? Jangan banyak gaya. Paling juga taunya dari internet. Gaya apa? Paling juga brosil. Ya. Ya.